Aksi heroik seorang polisi viral di media sosial. Polisi tersebut rela mengorbankan motornya demi mengganjal bus yang mundur. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan pengendara lain dari kemungkinan kecelakaan beruntun. Aksi tersebut dilakukan oleh seorang anggota polisi Satlantas Polres Kuburaya, Kalimantan Barat bernama Bribda Novandro. Peristiwa tersebut terjadi di Jembatan Kapuas 2, Kuburaya pada Sabtu 30 Desember. Dalam video yang beredar, tampak motor milik Bribda Novandro untuk mengganjal bus yang mogok di atas jembatan. Bila tak segera diberhentikan, bus itu bakal menabrak truk. Sepeda motor Bribda Novandro itu pun terlihat ringsek, namun banyak nyawa yang terselamatkan.